Halo Skipper Indonesia, selamat pagi. Bertemu lagi bersama saya Ahmad di channel YouTube Mega Pagi Design. Hari ini gua akan hunting bersama anak-anak CAC, Cianjur Aquascape Community dan juga master kita Cahir Rasio. Nah, di hunting ini kita akan mencari tahu tanaman yang belum diketahui ID-nya. Berhubung gua udah ketinggalan nih, jadi sekarang gua akan berangkat. Kita ketemu lagi di lokasi. Oke brother, oke lur, oke kawan-kawan. Sekarang kita berada di checkpoint pertama hunting with Mr. Harry Rasio. Kita akan mengungkap satu ID tanaman yang belum kita ketahui. That's right, ayang nyaho. Pantang terus di channel Mega Aquatic Design. Don't forget like, comment, share and subscribe. Istirahatlah di sini sama Cah Heri. Oke. Ini ada Kang Ayub alien. Gimana, Mas? Cukup masih kuat? Cukup melelahkan, tapi asik. Cah, gimana, Cak? Sultan. Mantap. Oke, kita inilah sang maestro kita. Beliau lagi turun ya dari curug. Tebing. Tebing pertama. Halo para skipper Indonesia. Kita lagi disibukkan dengan isu corona. Jadi kalian jangan berkeliaran di luar kecuali kalian bermain di hutan. Insya Allah aman.
Halo guys, perjalanan hampir sampai dan master kita Chaheri sudah berada di atas waterfall. Tonton terus guys. Oke lur, sekarang jamnya istirahat, kita udah sampai di tempat tujuan di Curug, asli Curugan ya pokoknya. Nah sekarang kita istirahat. Akan makan dulu istirahat, oke? Oke, para skipper, kita sudah menemukan tanaman yang kemarin ID-nya belum diketahui. Namun ini kita menemukannya di posisinya dalam keadaan darat ya. Kalau kemarin kita menemukannya di dalam air, terendam air. Nah, sekarang daripada nanti ini kedepannya nggak jadi, lebih baik kita cari yang udah terendam air, oke? Tapi sulit, saya mati terus dia. Namanya apa, Cang? Nggak tahu. Di kantornya pernah saya apa pesingin ini ada tanaman ini. Dia masih daratnya kayaknya. Iya. Nempel lah ini. Ini namanya silver. Silver non. Kalau ada yang merahnya ada, Cak. Merahnya ini. Oh iya, iya. Oke, skipper. Akhirnya kita menemukan tanaman yang kita cari-cari ya. Dan akhirnya kita temukan juga di dalam posisi dalam air ya. Kita coba untuk diaplikasikan di aquascape nanti ya, di tank kita di galeri. Nah untuk tanamannya satu lagi ini berhubung ada rizomnya, kita juga akan mencobanya di dalam tank untuk dikembangbiakan lebih lanjut tentunya. Oke, skipper. Ini harus tanyain ke Chaheri itu nama apa namanya? Ya, mungkin ini juga ya, betul. Kalau buat dalam talus tapi dia kita nemuin kan di dalam air. Iya, betul. Dalam kondisi dalam air, betul. Sip. Oke. Okay. Jadi kita tanyakan pada Chaheri Rasio, oke? Okay? Nah, Cah, sekarang kita udah menemukan tanaman yang kita cari ID-nya. Nah, mungkin Chaheri tahu enggak ini apa? Ayo. Enggak, darat ini. Ini darat. Iya. Cuma jatuh di air. Jatuh di air ya. Tapi ini sejenis selenoi, kan bukan? Anggreknya kan. Kalau itu anggreknya ada ya. Anggreknya ya.
Ini apa nih, Cak? Yang ini, Cak? Sama darat ini. Darat ya? Ya. Itu ya, mungkin cocoknya untuk dipalut mungkin ya. Iya. Bang. Oke, guys, kayaknya kita salah ya. Kita dapat hasil dari jatuh ya. Jatuh dari pepohonan ya. Soalnya di sini ada tanaman anggreknya. Nah, ini. Jadi ini bukan tanaman sereno yang udah terendam air, bukan. Oke, guys, kayaknya hari ini hunting hari ini kita kurang beruntung kayaknya. Nanti lanjutin lagi hunting-hunting di berikutnya. Mudah-mudahan dapat ya. Oke. Sekarang kita mantong. Sekarang kita mantong. Ada kan yang buat air lagi loh. Guys, ada. Ternyata ini tanaman darat yang rantingnya sudah lapuk jatuh ke air. Dan cahir pun nggak tahu namanya. Mungkin bolbitis jenis rambat. Tapi saya akan bawa ke rumah. Batang, saya akan batang. Coba siapa tahu jadi, dan harganya akan melambung tinggi. Wow. Oke, skipper. Waktu udah menunjukkan 3:30 ya. Sudah mulai petang. Nah, hunting hari ini cukup sampai di sini dulu. Dan mungkin kita lanjutkan nanti di hunting-hunting berikutnya. Untuk kalian yang suka video ini, jangan lupa ya di like, share, komen, dan subscribe. Yeah, yeah.